وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kata Allah, apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Engkau tu kau pitu ke? Kata Tuhan, setengah terima, setengah tolak, setengah buat, setengah tak nak buat, setengah perjuangkan, setengah kamu menentang. Ha, setengah ikut, setengah tak nak ikut. Komen tu kau pitu ke? Itu faham ni, ya? Bukan maknanya kau pitu, fahamnya kau pitu. Ha, ya? Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Kalau engkau kopi itu, tak ada balasan lain yang aku nak bagi kepada kamu. Ya? Tak ada balasan lain. Illa melainkan khizyum fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Ha, Allah janjikan hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil azab. Kamu akan dikembalikan kepada azab yang amat dahsyat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak pernah lalai, tak pernah alpa dengan apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham yang ini, iaitu kalau kita gagal melaksanakan Islam dalam semua aspek kehidupan, Allah janjikan dua akibat. Satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia Allah janjikan apa? Hizyum fil hayatid dunia. Apa katanya? Hina dalam kehidupan di dunia. Di akhirat dijanjikan lagi, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan di akhirat nanti dia akan dikembalikan kepada azab yang amat dahsyat, amat pedih. Jadi dua, di dunia hina, di akhirat kena azab. Nak mana? Nak yang mana? Nak yang dunia ke nak yang akhirat? Dua-dua tak ada. Tapi itulah dia janji Allah Ta'ala. Cuba kita tengok dalam dunia hari ini. Ya ke tak? Yang ini kita nampak. Yang dunia ni nampak. Yang akhirat kita tak nampak. Tapi wajib yakin, wajib percaya. Orang yang dah balik pun tak ada SMS dengan kita. Aku tengah teruk ni. Ada kan? Siapa yang terima SMS? Tak ada. Tapi kena yakin. Dia mesti berlaku. Bila Allah kata berlaku, berlakulah ya. Dia akan diazab di akhirat besok. Tapi di dunia ni kita nampak. Nampak ada umat Islam sedang dihina? Tak nampak ya. Nampak ke tak? Tengok umat Islam di Palestin hina ke mulia? Umat Islam di Kashmir hina ke mulia? Umat Islam di India hina ke mulia? Umat Islam di Afghanistan hina ke mulia? Umat Islam di Iraq hina ke mulia? Umat Islam di Chechnya Herzegovina, Bosnia Herzegovina, hina ke mulia? Umat Islam di Chechnya, di Rusia, hina ke mulia? Umat Islam di negeri China, hina ke mulia? Itu senapah baru tu belum fikir benar. Lagi satu, umat Islam di Burma, hina ke mulia? Tak ada pernah kena tengok dalam internet. Macam mana umat Islam di Myanmar tu dihina oleh orang-orang Buddha tu. Disembelih dia hidup-hidup. Satu kampung habis dia ranak. Mengapa hina ni? Kerana Allah sengaja nak hina kita. Kerana kita anggap Islam tu hanya di sudut-sudut tertentu saja. Kita tak amalkan Islam secara keseluruhannya. Sebab itu Allah hina kita. Di India tu satu masjid yang tertua, namanya Masjid Babri, dirobohkan oleh orang Hindu tu. Orang Islam tak boleh buat apa. Tengok aja. Kerana mereka ramai. Yang kedua, mereka dikawal oleh tentera-tentera India. Senjata dengan senjata lengkap. Jadi kita tak boleh apa. Tengok aja lah. Ngadu dengan OIC. Apa kata OIC? OIC. Udah tu. Hina ke mulia ni? Inilah dia kehinaan yang sedang kita alami sekarang ini. Hasil daripada kita gagal melaksanakan Islam kesemua sekali. Hasilnya gagal kita tu. Begitu juga kita abaikan pendidikan Islam. Sedangkan dalam Islam ada tak pendidikan? Ada. Asas pendidikan Islam apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu asas pendidikan Islam. Tapi kita tak ambil perhatian tentang itu. Maka apa yang berlaku? Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Gagal kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh.
Yang ada ini yang hari ini. Nah, yang ada hari ini rambutnya berekor. Lagi apa? Lagi apa? Udahlah rambut berekor, naik motor pula kopi ni, tahu naik motor tu. Wow, 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 apa kata tu? Wow, wow, apa tengok kata tu? Udah tinggal satu roda aja. Wow, itu yang berlaku hari ini. Ha? Ha, itu yang berlaku hari ini. Merempit saja kerja dia. Ha. Bangga ke kita? Anak-anak kita hari ini bangga ke? Alhamdulillah lah anak aku dah merempit ya. Ha? Alhamdulillah lah anak aku dah buang anak. Berapa orang? Baru seorang. Tidaklah anda, anak aku dah 4 orang buang ni. Ya? Cuba kita tengok hari ini. Fenomena yang berlaku hari ini. Kadang-kadang kita malu merasakan diri mengaku kita ni umat Islam. Kerana banyak perkara yang buruk tu hanya berlaku di kalangan orang Islam belaka. Eh, kita tak sedar ke kita ni Johan belaka? Johan rambut panjang siapa? Orang Melayu yang beragama Islam. Johan buang anak siapa? Orang Melayu yang beragama Islam. Ha, lagi? Johan zina siapa? Orang Melayu yang beragama Islam. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Dari tahun 2002 sampai 2009, in the span of 8 years, anak-anak yang lahir dari ibu Melayu Islam, tak tahu siapa bapaknya, lahir anak dari mak je, bapak tak tahu siapa, berjumlah 768,000. Purata 2,500 sebulan. Itu statistik yang rasmi tu, tahu? Ha, yang diketahui, yang tak tahu lagi dahsyat. Ha, inilah kehinaan yang sedang berlaku pada umat Islam. Seronok ya kita Johan belaka. Ha, kita Johan lepak, Johan buang anak, Johan rambut panjang, Johan apa lagi? Ha, Johan karaoke, Johan Gangnam, Johan Bosia, Johan Bojan. Bosia Bojan tu cakap Cina, Johan orang Melayu. Handai betul ya. Ha, inilah kehinaan yang sedang berlaku. Kerana gagal kita melaksanakan Islam dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tak nak hina, tak nak dimurkai oleh Allah, kena beribadah dengan Allah dua cara. Yang pertama kena hablum minallah, lagi satu hablum minannas. Nak ada dua-dua. Hari ini hablum minallah pun tak ada, hablum minannas pun tak ada. Ha, ya. Mana ada hablum minallah? Cuba kita buat stream live, berapa orang datang? Ha, ya? Masjid berapa orang datang? Ini alhamdulillah lah, Kamerun ni alhamdulillah ramai. Tapi di kampung-kampung saya pun nak singgah masjid. Nak balik kampung singgah satu masjid tengok gelap, haram ada orang. Ha, nak main subuh tu. Tak apalah, pergi dua batu lagi, singgah lagi. Tengok-tengok gelap lagi. Pergi lagi dua batu, tengok gelap lagi. Ha, sama tiga masjid gelap tak ada orang. Sudahnya pergi buka je masjid tu, lantak dibuka. Tengok-tengok ah, ha, boleh, tak ada kunci, buka. Ha, orang tak ada, saya seorang situ. Buka bawah buka tengok pasang lampu. Ha, apa itu bang, saya pantai azan seorang. Ha, lepas itu datang dua orang. Jadi kita ada tiga orang berjemaah ketika itu. Ha, ya? Pasal apa? Masjid kosong aja. Ha, yang ada orang yang dah die arithmetic aja ada. Tahu siapa die arithmetic? Ha? Ya Allah, tak tahu dia die arithmetic? Apa? Orang yang dah mati ke kiri aja. Yang lain tu tak siap orang nak datang ke masjid. Ha, ini yang berlaku hari ini. Ya? Ha, jadi tuan-tuan, kita kena ambil amaran dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka-mereka yang menghubung diri mereka dengan Allah dan menghubungkan diri mereka sesama manusia. Ha, hari ini hablum minannas pun tak ada, hablum minallah pun tak ada. Ha, jom tengok kita nak makan barang yang suci dan halal. Kadang payah nak dapat. Ya? Nak makan mi, kena makan mi tang long leng. Nak makan kicap, kena makan kicap kampung kop. Tahu kampung kop tu di mana? Ha, Setiawan ada ke orang Islam tu? Ha, ini yang berlaku. Ha, ya? Dengan dakwah ni adalah satu-satu yang boleh mengusahakan makanan yang halal dan suci. Tapi, tahu tak tuan-tuan, 85% makanan halal yang dikatakan halal sekarang ni diusahakan oleh orang-orang yang bukan Islam.
Orang Islam ngap aja, ngap aja, ngap aja, mengusaha tak nak. Ha, ini yang berlaku. Kalau kita nak hilang kehinaan tu, kena kembali kepada Islam. You have got to come back to Islam in every aspect of life. Ha, ya? Ha, jadi rasanya cukup lah sekadar itu. Dah 10-10 dah. Ya? Mana salah silap, saya minta apa, minta maaf. Mana yang terbuka, terketik, terbeliung, terkapak. Lagi? Lagi apa? Tersmash, minta ampun, minta maaf. Ya? Tak ada pula dari kampung datang ni nak nyemih dah. Cadangnya nak drop shot aja. Atau bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Ha, sekian dulu tuan-tuan. Kalau baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu kelemahan dan kekurangan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.